Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik, serta saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan semua kita tetap sehat dan tetap bersemangat menghadapi kondisi apapun yang saat ini kondisi masih seperti ini, masih terjadi berbagai pembatasan karena pandemi COVID-19. Nah, perkenankan saat ini saya melalui channel Dalyana Berbagi ini ingin membagikan sebuah informasi untuk mengingatkan kita semua, khususnya kepada generasi muda dan juga adik-adik. Masih ingatkah kita kisah heroik atau kejadian yang pernah viral yang dilakukan oleh seorang anak atau seorang siswa yang bernama Johannes Andekala atau yang biasa dipanggil dengan Johnny Kala, yang saat itu 3 tahun lalu itu masih duduk di bangku SMP kelas 10. Karena keberaniannya, bahkan dikatakan orang sangat heroik, bocah ini karena melihat saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, 17 Agustus tahun 2018, pada saat pengibaran bendera, tali pengikat tiang bendera tersebut lepas sehingga naik di atas tiang yang tingginya kurang lebih 15 meter. Nah, melihat hal itu, Johnny Andekala ini berinisiatif untuk memanjat, mengambil tiang bendera yang ada di pucuk tiang tersebut, sehingga pengibaran bendera bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu saja kalau tahun 2018 si Johnny ini kelas 7 SMP, sekarang sudah kelas 10 SMA. Nah, bagaimanakah kondisinya? Insya Allah nanti akan saya bacakan berita dari Merdeka News yang dimuat pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 14 Agustus. Hal ini perlu kami sampaikan mengingat hari Selasa nanti kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia ini yang ke-76. Mudah-mudahan kisah heroik yang dilakukan oleh Johnny Andekala ini bisa menjadikan kita semua termasuk generasi muda dan adik-adik menambah semangat kebangsaannya mencintai negara tercinta Republik Indonesia ini. Untuk menyingkat waktu sebelum saya bacakan beritanya, mungkin kita lihat dulu salah satu video yang saat itu viral. Kita lihat dulu videonya. Ya, kita coba lihat videonya dulu, baru nanti kita lihat beritanya. Ya. Oke, biar terutama kepada adik-adik mungkin ada yang belum melihat video ini, bisa jadi baru, tapi yang dulu pernah melihat, dilihat lagi tidak apa-apa. Supaya mengingatkan kita semua akan kisah heroik yang dilakukan oleh adik kita, Johnny Andekala. Ini sekarang kondisinya sudah kelas 10 SMA.
Bahkan saat itu beliau mendapat banjir hadiah dari pengacara kondang Hotman Paris. Dan adiknya juga dapat hadiah rumah dan sepeda dari Bapak Presiden. Dan dari PLN dapat beasiswa. Nah, kita lihat videonya. Alhamdulillah, dari bacakan saja ini berita dari Merdeka News yang dimuat pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 17.58. Ya, reporter Ananias Petrus dengan judul "Masih Ingat Joni Bocah Viral Pemanjat Tiang Bendera". Begini kondisi terbarunya. Ini tadi sudah disampaikan bahwa pertama kali video itu diunggah oleh Ika Silalahi ya, di pos lintas batas Indonesia Timor Leste. Kita bacakan saja. Merdeka.com. Masih ingat Joni Andekala, bocah yang pernah viral karena nekat memanjat tiang bendera setinggi 15 meter untuk mengambil tali bendera yang kusut atau yang putus ya, atau lepas. Joni pernah membuat decak kagum publik Indonesia pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018 silam. Joni pun seketika viral seantero Indonesia di berbagai platform, baik media massa maupun media sosial, karena aksi nekatnya yang ingin sang merah putih tetap berkibar di tapal batas Indonesia Timor Leste. Aksinya itu mencuri perhatian Presiden Joko Widodo yang akhirnya Joni diundang ke Istana Negara dan mendapat kursi di tribun khusus untuk menonton pagelaran Asian Games waktu itu. Joni kini duduk di bangku kelas 10 Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Di masa pandemi COVID-19, Joni tidak bersekolah tatap muka. Sama dengan para siswa yang lain, sekolahnya juga daring. Joni bersama teman-temannya diwajibkan sekolah untuk belajar dari rumah sambil membantu orang tua masing-masing. Jadi Joni membantu orang tuanya. Kalau anak-anak sekarang membantu juga ya. Joni yang dihubungi merdeka.com dari Kupang mengatakan, semenjak ayahnya meninggal dunia pada September tahun 2020 lalu, dia sering membantu sang ibu berkebun jika kegiatan belajar online telah usai. Ini ujar Joni ya. Setelah belajar online, saya biasa bantu mama kerja di rumah dan kadang ke kebun untuk ambil makanan ternak. Ujarnya Joni pada hari Sabtu 14 Agustus yang lalu. Joni mengaku, semenjak pandemi COVID-19 melanda, dia belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah setempat. Joni hanya baru menerima bantuan dari Kapolda NTT, Irjen Lotaria Latif. Semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga aktivitas kita semua kembali normal. Sudah bosan di rumah. Maunya sekolah tatap muka sudah, supaya bertemu teman-teman, ujarnya Joni. Nah, ini foto kondisi Joni sekarang sudah besar, sudah kelas 10 SMA. Kapolda NTT melalui Kapolres Belu AKBP Khairul Saleh memberikan bingkisan kemerdekaan kepada Joni. Pemberian bingkisan kemerdekaan itu merupakan bentuk apresiasi dari Kapolda NTT kepada Joni atas keberaniannya.
karena aksi heroiknya itu sehingga dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Bapak Kapolda NTT melalui kami memberikan bingkisan sebagai bentuk apresiasi beliau untuk adik kita Joni, kata Khairul pada hari Sabtu 14 Agustus yang lalu. Kedatangan Kapolres Belu dan jajaran ini juga untuk memastikan Yohanes Andekala tetap semangat dalam menuntut ilmu untuk meraih cita-citanya, yakni ingin menjadi prajurit tentara Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kita juga menyampaikan pesan dari Bapak Kapolda kepada adik Joni untuk tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu demi meraih cita-cita, ujarnya. Joni meminta, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Kapolda NTT beserta jajarannya karena telah memberi perhatian kepadanya. Saya janji akan terus semangat bantu mama di rumah, rajin belajar supaya tamat nanti bisa ikut tes dan menjadi tentara seperti cita-cita saya dan harapan dari almarhum Bapak, tutup Joni. Nah, demikian sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Kalau 3 tahun yang lalu, adik Joni ini kelas 7 SMP, sekarang sudah kelas 10 SMA, sama belajarnya juga daring, namun adik Joni tetap semangat untuk belajar dan membantu orang tua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan, menjadi contoh, khususnya bagi adik-adik, bagi generasi muda bangsa ini dalam rangka mencintai negeri ini dan dalam rangka mengisi kemerdekaan negeri Republik Indonesia tercinta ini yang hari Selasa 17 Agustus 2021 nanti memasuki hari ulang tahun yang ke-76. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka.